Roh insya-Allah pula. Apa hal ambil roh kau kan? Kalau ikut daripada sisi lain, orang semua pakai, semua dah sering maklum akak memang penyanyi dandut. Okay, tiba akak bawa satu lagu ballad totally different yang vokal, dari segi vokal terutamanya. Dari segi vokal, kalau orang tanya akak, akak puas hati atau tidak, akak tak tahu nak cakap macam mana puas hati tidak pada orang yang mendengar lah. Pada orang yang mendengar, hopefully air dandut akak hilang. Dan hopefully diorang, apa yang akak cuba sampaikan tu sampailah. Dan ada yang tanya macam mana akak ni boleh ubah totally different 100% daripada dandut terus ke ballad. Sebabnya akak kena keluarkan Ani Mayuni tu, akak masukkanlah, akak bayangkan Misha Omar yang buat tu. Akak tak boleh ikut macam mana Datuk Omar, Datuk Nora yang nyanyi. Nanti sama kan. Nanti orang kata, Datuk sorry maaf. Datuk Nora nanti kan, yelah. Nanti kata kenapa sama, tiru you tak ada punya ni. Jadi akak nak cari satu, biar orang tak nak. Akak tak nak, sebab tu lagu Datuk, tu lagu Datuk Nora. Jadi apa cuba cuba bawa kelainan, itu I ambil lah Misha Omar. Walaupun I tak 100% macam Misha Omar, sebabnya tone I tu I nak tukar. Sebabnya I tak nak terlalu kepit macam dandut. Itu yang I cuba. Oh kan, try Misha Omar kan Kelly. Try macam tu lah. Dan feel dia, cara dia, yang tu lah akak cubalah. Orang kata masukkan roh dia lah sedikit. Tak maaf lah pada Misha Omar, ambil roh Misha Omar pula. Apa hal ambil roh kau kan? Tak lah, maksudnya kau reference Allah, reference tu. Itulah akak cuba. Kalau kata akak puas hati atau tidak, sebab itu bukan forte akak. Tapi try your best lah. I try the very best. Tapi dah sampai untuk pengetahuan korang, akak tak pernah nyanyi lagu ni kat show. Ni first time. Okay. Kakak, banyak-banyak lagu Nora. Kenapa Naluri? Sebab Naluri tu pada akak, sebab more dengan jiwa lah. Kena jiwa. Yes, jiwa. Kita ialah sebagai suami isteri. Kan. Ibu. Jadi itu. Akak hari ni ada call Datuk Nora ke? Itulah, tapi akak boleh wish kat dia selamat pengantin baru. Semoga berbahagia sampai ke akhir nafas. Jadi kebetulan dia kahwin, betul akak dapat lagu tu macam ada kesinambungan dan secara tak sengaja. Alhamdulillah. Lagipun dia pun ada buat satu version yang baru. Datuk Nora buat satu version baru yang lebih orang kata fresh untuk dia. Dan itu pun salah satu juga yang buat akak rasa something lagu ni. Kesiannya Ani dengan Fazli tapi diletakkan nama. How do you feel? Adakah mulut sampai habis? Tapi sebenarnya I rasa syukur sebab I dah lama tak keluar TV. I lama lah tak keluar. Jadi catwalk, I tunjukkan baju fashion designer. I pun rasa bangga tau, baju I lama atas pentas tu. Sini banyak kata bantu, syukur muka I lama kat atas TV tu. So for you benda tu positif je lah. Positif je, kita fikir yang positif. Jadi benda tu tak mengganggu kita punya dalam kita dalam pertandingan. Syukur. So hari ni ada drama lagi tak? Kalau boleh cantik kot I nak tunjuk kepak. Cantik. Kan macam tu. Anyway, thank you pada semua rakan-rakan wartawan. All the best.